pemanasan sebelum nyanyi ya. Masterpiece. Oh my. Ini sumpah ini enak banget. Enak. Tim piring dan tim plastik. Jakarta dan seluruh Indonesia pagi ini enak banget lagunya, tapi nggak ada rencana untuk mempromosikan lagu ini juga atau ditranslate ke bahasa India mungkin? Kalian gitu ya. Itu kayaknya harus belajar lama tuh ya. Karena nuansanya udah Bollywood banget sebenarnya ya. Kau bisa bilang bahwa kau juga miss me. Excuse me, are you ready to love me? Kau bisa bilang bahwa kau juga love me. Kau milikku, kan ku habis waktuku denganmu. Promo perdana Paul McBee Radio. Saya dukung Arab Saudi. Hai, kamu siapa? Saya atlet dari Iran. Boleh foto? Triliot. Jadi kalau lagi promo, itu paling enak tuh nyari tempat buat merokok, bukan begitu? Iya, karena kalau tidak merokok, biasanya kita juga bingung ya, mau megang apa gitu. Jadi mesti merokok. Jadi saya berterima kasih buat orang-orang yang menyediakan smoking area. Iya dong, dilarang merokok, harus disediain tempat merokoknya. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi kita merokok dulu ya, sambil nunggu. Ingat, jangan merokok sembarangan dan jangan keseringan minta rokok teman. Betul. Dan buat cowok jangan suka dirokok. Mendampingi dirimu. Ada tips buat band yang ditinggal vokalis? Gue harus nanya dia. Sebenarnya dia ya. Tipsnya ada gak, Ren? Apa? Buat band yang ditinggal oleh vokalis? Saya lebih seneng ini. Nikmatin ini. Karena kita menikmat kopi. Kita menikmati pahit-pahitnya kopi. Test tablet. Di sela-sela folder. Di sela-sela sang akan. Ah, iya. Berada di dekatmu membuat hati serasa di Bollywood. Bersama dirimu di sini terasa di Hollywood. Yang ku bawa kau menyanyi dan menari, menyusuri ruang hati yang sunyi. Ada di dekatmu membuat hati serasa di Bollywood.
menjelang akhir-akhir poner biasanya para artis sudah mulai nih lelah, ngantuk, dan sisa-sisa energinya sudah mulai kelihatan, tapi mereka tetap semangat untuk bertemu dengan teman-teman radio. Nih contohnya. Jangan lupa mampir-mampir di Instagramnya Volmax, Volmax underscore official. Di situ ada info-infonya semua untuk penggunaan hard disk, download lagunya, streaming lagunya, dan jangan lupa download yang legal ya, dukung musisi Indonesia dan support dengan yang legal. Ayo kita nyanyi. Mas Wanci tarik. Bersama dirimu di sini terasa di bolimu. Bersama diri kamu menemani terasa di Hollywood. Aku mau menyanyi dan menari, menyusuri ruang hati yang bersemi. Ada di dekatmu membuat hati serasa di Hollywood. Thank you Kencana FM. Iya, insya Allah. Bye-bye. Akhirnya beres juga hari ini. Wap. 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 Rokok dulu ah. Rokok. Ini dong video putar. Paling enak ngapain sih deh kalau lagi nungguin promo radio? Ngelamun. Ngelamun. Emang kalau ngelamun dapat apa? Hah? Kalau ngelamun dapat apa? Gak apa-apa. Ada. Kenapa? Masih dalam acara Volmax Bollywood. Kita ada di Benz Radio. Udah berapa tahun Mas jualan somay, Mas? Baru sih. 8 Mas. Hah? Berapa tahun? Kita makan somay kapan? Tahun yang lalu. Di mana? Di Bandung. Sama lu juga. Pertanyaan. Kenapa Mas Ci suka makannya di plastik, Mas Ci? Mama nungguin piringnya. Biar tidak cuci. Bentar ibu gue pulang. Biar abangnya bisa langsung pulang, bisa pesen lagi lagi. Praktis. Aku betulin. Ini tipikal orang yang suka praktis. Betul. Air biasa, jagoannya ini, Mas. Nah, jagoan. Main gitar juga sambil nyumbang-nyumbang suara sumbang. Dia suara sumbang aja gue demen, apalagi suara yang bener. Ya. Yeah. Yeah. Tunggu sebentar, gue mau nanya dulu ke belakangnya Volmax ya. Gue kalau denger kata-kata Volmax inget kayak kesatria Jepang gitulah. Pontus itu, Pontus. Iya, kayak Pontus gitu. Ada inspirasi ke sono enggak sih? Enggak juga ya? Itu merupakan singkatan daripada volume maksimal gitu aja ya. Mirip doang kan? Mirip doang ya. Oh iya sih, agak mirip sama Pontus. Tapi keren loh. Bagus ya. Iya. Oke, buat Once Manda nih, ceritain dong waktu lo ngebentuk band Volmax ini. Tahun berapa nih ngebentuknya? Volmax ini terbentuk 4 tahun lalu. Oh, 2014 ya. Iya, benar. 2014 kita ngeran. Awalnya Mas Onci yang punya ide. Spesial banget Bob dari Volmax ini ada single terbarunya Bollywood. Ya. Bollywood. Kenapa judulnya Bollywood? Bollywood kan berkaitan sama India. Iya. Ya. Iya. Ayo. Ayo doyan. Ya, kan. Bobi, gua foto semua, Bob. Ya habis banget Bang. Ini barang nih. Oh ya, 1 2 3. Bobi setengah mateng. Gua Bobi setengah mateng. Lu siapa? Pasti dari Volmax. Pahlawan dari Jepang. Putus. Gok listeners. Ya. Dan ini adalah lagu dari Volmax. Bollywood. Volume maksimal saudara-saudara. Kalau dengerin lagu kayak gini pelan-pelan enggak enak. Harus maksimal. Ya kenceng nih. Malah kalau bisa Anda pakai ya home theater rumah lah. Speaker deketin kuping gitu ya. Ih, oh, banyak loh yang mau. Belum di-present juga. Oh, belum di-present. Sopan ya. Ada Volmax di sini. Hey! 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 Hey!
Jadi nggak bagus loh. Oke, karena Anda sudah memperkenalkan diri sendiri, saya akan menanyakan diri sendiri. Jadi kita ngapain kesini? Jadi kita akan nanya. Kau yang mencuri hatiku ini, kau yang membuat semuanya bersemi. Bunga di taman hatiku, mekar bersama hadirmu. Udah enak walaupun popok. Coba coba jauhin. Yang ganggu si Arin cuman diganggu. Apaan tuh? Emang mas panggung dia bagiannya itu. Oh, itu. Mama sungguh tak dapat kutahankan rasa ini, bahwa ku sangat ingin memiliki dirimu, inginkan cintamu yang selalu membuat hatiku berdentam, tam 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 tam. Kau bisa bilang bahwa kau juga miss me. Kau bisa bilang bahwa kau juga love me. Sudah. Apa kuda ya? Gampang. Thank you ya. Siap. Waalaikumsalam. Salam masuk. Terima kasih Pak Manajer. Sampai jam 8 ya? Iya dong. Thank you. Mas enggak nih siarannya nih gila nih. Gila ya? Suka ya? Suka. Okay. Siaran. Promo kali ini beres Polmek di Jakarta. Mudah-mudahan tiada jadwalnya lagi ya. Kita keliling-keliling radio di Jakarta sama Bollywood. Gue mau ke jalan.